Kemudian penembakan itu terjadi di depan rumah Kopda M, yang pasti di situ ada CCTV. Apakah memang inisiatif dari Mas untuk melakukan penembakan itu di situ, atau memang diminta Kopda M untuk menembak di depan rumah? Bukan. Yang diminta itu Mbak suruh di waktu ngantar sekolah. Jadi tempat yang sepi, berhubung kehilangan jejak, terus sampai akhirnya nyampe depan rumah, terus maksa-maksa terus, suruh langsung nembak kepalanya langsung. Akhirnya depan Dimas Gondrong, saya takut kalau bukan itu orangnya kan, makanya depan rumah langsung telepon, udah itu orangnya, sikat langsung aja bi. Saya sikat, enggak, kepalanya. Kenapa? Enggak tega saya. Dimarahin lagi, telepon lagi, harus suruh kepalanya. Saya enggak kepalanya lagi. Medcom.id, a part of Media Group Network.